Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini saya akan membagikan sebuah tips menarik untuk file yang kita simpan agar tidak di copy paste oleh orang lain. Pertama, kita contoh buka di Microsoft Word. Nah, seperti ini, itu bebas, silakan terserah teman-teman semua yang mau diproteksinya nanti. Nah, setelah ini terbuka di Microsoft Word-nya, kita kemudian pilih ke review. Ya, di review di sini nanti di sebelah kiri itu ada restricting editing. Kita klik saja. Kemudian di restricting editing itu ada tiga pemberitahuan ya. Yang pertama formatting restriction, kemudian editing restriction, kemudian start enforcement. Nah, kita pilih yang di nomor 2. Nah, di nomor 2 kita yang allow-nya ini kita checklist, kemudian kita pilih yang filling inform. Nah, setelah itu kemudian di pilihan yang ketiga di start enforcement kita pilih yes. Kemudian kita kasih password. Begitupun di yang kedua juga kita kasih password yang sama. Kemudian oke. Nah, setelah oke, nah, nanti kita akan terproteksi file yang telah kita kasih password tersebut. Dan jika untuk membukanya lagi, kita pilih di stop protection, nanti kita masukkan password yang kita ketik tadi, kemudian oke. Itu akan terbuka dan bisa di-share kembali. Terima kasih. Begitu untuk tip hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.